Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas tentang ikan mainfish atau ikan layang-layang. Nah, ikan ini adalah ikan termasuk ikan tropis ya. Ini ikan mainfish tricolor. Ini masih usia remaja, cuman dia sudah belajar breeding. Nah, ini itu telurnya ya. Jantan dan betina. Untuk perbedaan jantan dan betina, ini terletak pada bagian sisi kepala yang agak menonjol. Nah, itu adalah jantan. Kemudian betinanya itu dia nggak nonong ya, istilahnya lurus saja. Jadi kepalanya cuma segitiga aja. Tapi kalau jantan itu tetap segitiga, cuma ada sedikit nonong di kepalanya. Nah, itu ada sedikit jenong sedikit ya. Nanti semakin besar atau usianya semakin bertambah, itu akan semakin kelihatan nanti. Oke, ini sebenarnya ikan ini bisa dibilang ombyokan ya. Saya taruh di akuarium dalam jumlah yang banyak, bukan cuma satu pasang, tapi mau bertelur ya. Ini agak lucu juga. Nah, ini itu segerombolan ikan mainfish, ada black white slayer dan juga mainfish tricolor. Nah, itu kalau ada yang mendekat di area telur itu akan diserang. Ini juga sebenarnya ini akuarium yang cukup aneh juga ya. Ini akuariumnya ini 5 tingkat menggunakan kaca 5 mili tanpa rak besi atau rak kayu. Jadi ini raknya ya kaca, ini pakai kaca menggunakan ini kaca ketebalan 8 mm. Nah, di atasnya ini ada mainfish platinum, kulit jeruk warnanya platinum. Itu ada harganya ya, ini karena memang saya juga display di toko. Nah, itu ada mainfish platinum. Ya, nanti bisa kirim-kirim kalau misalnya ada yang berminat, silakan nanti WA aja 087-899-316-317. Nanti silakan WA kalau yang ingin main-main ke rumah, bisa dicek di Google Map dengan keywordnya Mbah Dwipa Aquatic, nanti bisa ada di situ alamatnya. Oke, ini nanti sekitar kurang lebih 1 hari ya, atau 1-2 hari nanti akan menetas. Kalau sudah terbuahi, kemudian nanti hari keempat itu baru bisa dikasih makan menggunakan artemia atau anakan kutu air di, atau kuning telur juga bisa. Kemudian nanti hari keempat setelah itu, setelah kutu air atau artemia, kemudian dilanjutkan menggunakan cacing sutra. Setelah itu bisa dilanjut menggunakan pelet. Tentunya di tempat yang lebih luas lagi nanti akan dipindahkan. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.